Ya, semua ada kesempatan. Kali ini kita akan membahas sebuah soal di sini. Luas sejajar genjang PQRS pada gambar di samping adalah 90 cm persegi. Nah, apakah statement ini benar atau salah ya? Luasnya adalah 90 derajat. Nah, di sini kita akan menghitung ya. Untuk yang pertama, di sini 10 cm ya. Ini untuk luas sejajar genjang. Rumusnya A kali tinggi. Nah, di sini itu tingginya itu belum ada, tingginya di sini ya. Nah, untuk menghitung tinggi, kalau kita lihat di sini, untuk tingginya sama dengan ini ya, cuma di sini belum ada angkanya. Nah, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu yang sini itu A, ya. Kemudian ini C, ini B. Sehingga kita pakai rumus A pangkat 2 sama dengan akar dari C pangkat 2 kurangi B pangkat 2. Di situ C-nya sama dengan ini ya, 10. Jadi 10 pangkat 2 dikurangi dengan 6 pangkat 2 dari bawah sini ya. Sehingga jawabannya adalah 10 pangkat 2 jadi 100 dikurangi 6 pangkat 2 adalah 36. Sehingga hasilnya adalah akar dari 64 yaitu 8 di sini. Sehingga untuk tingginya adalah 8. Nah, baru kita bisa hitung di sini untuk alasnya, alas dari PQ ya sama dengan 9. Jadi 9 kali tingginya adalah 8. Nah, kalau kita hitung 9 kali 8 adalah 72 cm persegi. Nah, kalau kita lihat dari statement ini atau pernyataan ini, luas sejajar genjang PQRS pada gambar di samping adalah 90. Maka jawabannya adalah salah. Karena yang benar adalah 72. Nah, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.